Oke teman-teman, untuk mengedit videonya di sini kalian memerlukan dua aplikasi, yaitu aplikasi KineMaster dan aplikasi GoCut ya. Untuk link aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan, atau kalian juga bisa download lewat Play Store ya. Oke, jika kedua aplikasinya sudah kalian install, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, kalian buka dulu aplikasi KineMaster-nya, kemudian buat project video baru dengan aspek rasio 16:9. Lalu kalian masukkan aja dua mentahan video Free Fire kalian. Untuk contoh mentahan videonya seperti ini ya. Untuk video yang pertama, durasinya itu kalian buat aja 3,5 detik ya. Kalian buat aja di bagian menu emote seperti ini dengan menggunakan baju bot ya. Kemudian untuk mentahan video yang kedua, kalian buat aja durasinya 6,5 detik. Kalian menggunakan aja set sesuai selera kalian, dan kalian juga pakai emote yang kalian inginkan ya, di bagian menu collection seperti ini. Nah seperti itu ya untuk contoh videonya. Jika sudah dimasukkan dua-duanya seperti ini, kalian simpan aja terlebih dahulu videonya. Oke, jika sudah tersimpan, kalian balik lagi ke menu awal KineMaster-nya. Oke, jika kalian sudah balik ke menu awal KineMaster, kalian buat project video baru lagi dengan aspek rasio 1:1. Lalu kalian masukkan aja mentahan video yang barusan kalian simpan ya. Oke, jika sudah dimasukkan videonya, kalian klik aja. Kemudian pilih menu bagian sini. Lalu aktifkan sama dengannya. Kemudian kalian zoom aja videonya seperti ini. Nah, kira-kira kalian zoom aja seperti ini ya. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan lagi mentahan videonya. Dan jika videonya sudah tersimpan, kita lanjut ke aplikasi GoCut-nya. Oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi GoCut-nya, otomatis kalian akan ditampilkan ke menu seperti ini ya. Di sini langsung aja kalian geser ke bagian bawah. Di sini kalian pilih aja efek yang namanya Flash Power. Kalian klik aja. Kemudian pilih menggunakan. Oke, di sini kalian masukkan aja mentahan video yang sudah kalian buat di aplikasi KineMaster barusan ya. Nah, jika sudah dimasukkan seperti ini, di sini tinggal kalian klik aja simpan ya. Di bagian sini kalian klik aja menyimpan. Kemudian kalian tunggu aja prosesnya selesai. Oke, jika prosesnya sudah selesai, di sini otomatis kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Nah, seperti itu hasilnya. Di sini langkah selanjutnya kita akan ganti lagunya ya. Kalian balik aja ke aplikasi KineMaster-nya. Oke, jika kalian sudah balik ke aplikasi KineMaster-nya, kalian buat aja project video baru lagi dengan aspek rasio 1:1. Lalu kalian masukkan aja video yang barusan kalian simpan di aplikasi GoCut ya. Oke, jika sudah dimasukkan videonya, kalian klik aja. Kemudian pilih icon speaker di sini. Lalu kalian nonaktifkan. Nah, jika sudah, kalian klik kembali. Lalu kalian ubah kecepatan videonya, kalian klik aja kontrol kecepatan. Kemudian kalian ubah menjadi 0,6 kali. Nah, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini kalian tinggal tambahkan backsound-nya. Untuk link backsound-nya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Oke, jika semuanya sudah, otomatis kurang lebih hasil videonya akan seperti ini.
Nah, seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini tinggal kalian simpan aja videonya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, and see you the next video.